Identik dengan alam yang menantang, berwisata di wilayah pegunungan tak jarang hanya menjadi tujuan dengan minat khusus seperti pendaki saja. Berbeda dengan berwisata di Gunung Papandayan karena sebuah menara pandang setinggi 15 meter sengaja dibangun untuk memanjakan pengunjungnya. Berada satu titik, wisatawan diajak menikmati pemandangan 360 derajat seluruh kawasan pegunungan. Sejauh mata memandang, panorama alam Gunung Papandayan di Garut selalu memukau. Namun untuk menikmati pesonanya, tak jarang sebagian wisatawan terkungkung oleh sulitnya menempuh medan yang sulit. Untuk memanjakan wisatawan, menara pandang setinggi 15 meter ini sengaja dibangun di sini. Yang dulu memang identik di sini dengan petualang yang harus kita dengan stamina yang kuat untuk bisa menikmati view seluruh Papandayan ini. Jadi kita buatkan sekarang menara pandang yang bisa kita melihat sunrise, begitu juga melihat view Papandayan full dari atas menara pandang ini. Menara pandang Gunung Papandayan berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Meskipun tidak merasakan langsung berdekatan dengan gunung yang terakhir meletus pada tahun 2002 ini, namun pemandangan cantiknya tampak indah dari sini. Alam senantiasa menyajikan sejuta pesonanya, namun fasilitas penunjang seperti ini memudahkan para pengunjung untuk berwisata dengan nyaman. Salah satunya, menara pandang ini dibangun 15 meter di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Menikmati pemandangan 360 derajat cukup hanya dari sini saja. Pagi hari adalah waktu yang ideal berada di menara pandang. Menyambut terbitnya sang surya menjadi agenda yang ditunggu-tunggu wisatawan. Aku dari Jakarta. Mana kesini mau ngapain sih tujuannya? Mau ngeliat view di sini yang ada sunrise-nya, yang jarang di Jakarta tuh bisa ngeliat sunrise gitu aja sih. Indah ya, kita bisa lihat sunrise. Ini lagi nungguin sebenarnya. Untuk memasuki kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, tiket masuknya dibanderol seharga Rp30.000. Dian Permatasari, Garut.